Ada pemirsa, mabuk-mabukan ini memang gak ada benernya ya. Seperti yang terjadi pada warga Durensawit, Jakarta Timur yang mengamankan seorang pemuda dalam kondisi mabuk. Warga ini resah dengan ulah pemuda tersebut yang mengancam dan menganiaya ibunya sendiri jika tak diberi uang untuk bermain judi online. Warga kan kasihan sama ibunya, ya. Jadi mau menyerahkan ini ke pihak kepolisian. Warga Cipinang Muara 3, Klender, Durensawit, Jakarta Timur mengamankan seorang pemuda mabuk. Warga terpaksa mengikat kaki dan tangannya karena ulah pemuda bernama Rizky ini meresahkan. Rizky sering ribut dengan keluarganya sendiri, bahkan mengancam keselamatan ibunya dalam sepekan terakhir. Aksi nekat Rizky karena keinginannya meminta uang untuk bayar kontrakan dan main judi online tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Warga mengamankan stick golf dan obeng dari tangan pelaku. Dia itu mengancam ibunya. Kedua, ada alat seperti stick golf dan obeng gitu ya, yang merusak motor kakaknya dan melakukan kekerasan kepada ibunya. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, Rizky dibawa tim buser ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.